Sama siapa? Sama kamu. Oke, hari ini setelah olahraga seperti biasa kita mau masak memasak ya. Sekarang aku mau masak apa ya? Kita lihat dulu yuk, udah ada apa aja. Nah, cepet kan udah langsung sampai ke tempat tujuan. Ini udah ada sayur-sayuran, udah ada ayam. Jadi ini tuh aku udah ada ayam, ada wortel, ada jagung, ada oyong, ini bayam, ada bawang merah, cabe, ini cabe jablay ya, cabe merah, ini tomat, tomat hijau itu yang kecil. Nah, sekarang mau diapain ini? Pokoknya aku mau masak masakan yang gampang. Ini mah pokoknya cepat, terus udah gitu juga sehat, udah gitu juga murah. Nah ini mah ya, tinggal kalian pilih, kalian misalkan mau pakai misalkan wortel mau sama oyong bisa, terus bayam sama oyong bisa, bayam sama jagung bisa, yang gak bisa adalah menyatukan hati aku dan hati kamu. Iya. Oke, sekarang langsung aja, tidak usah berlama-lama, tidak usah berpanjang lebar ya kan. Sekarang kita siap-siap mau masak. Aku kayaknya mau bikin sayur bayam, tapi pakai apa? Kayaknya sayur bayam enak pakai jagung ya, atau pakai oyong juga enak sih. Ya udah langsung aja sekarang aku mau kasih tahu kalian mau diapain semuanya ini. Dan ayamnya dijadiin apa? Kayaknya ayamnya yang enak diapain ya? Ayam kampus. Oh, ayam kampus. Wah, aku masih ada ayam kampus kan, libur kali corona. Masa masih tugas aja. Oke. Sekarang siap kita bikin sayur bayam sama ayamnya diapain? Lihat nanti. Ini masakan ini tuh murah meriah, tapi ini dijamin enak banget. Karena kenapa? Ini tuh ya harga wortel 3.000, harga bayam nih 2 ikat itu 3.000, jagung 3.000, oyong 2.000, terus ayam ini 20.000. Tapi ini kan bisa dipotong 4 tuh, dan jadi bisa kamu makan 2 hari ya kan. Jadi paling ya nominal makanan kayak gini nih, kalau masak gini ya kurang lebih ya 20.000 cukup. Makanya ini mah semuanya siapapun bisa melakukan diet ini karena makanannya murah, sehat dan enak. Begitu, ya kan? Terus jadi gini, ayam mau diapain? Ayam diapain ya? Ya diapain aja lah, yang penting jangan dianggurin, kan gak enak lo dianggurin. Apa sih? Iya. Aau. Ini jagung mah sesuai selera. Kamu jagungnya mau dipotong-potong kayak gini atau diserut? Kalau aku mah kadang-kadang diserut, kadang-kadang dipotong. Nah, sekarang dicuci ya, biar sayurannya nggak kotor kayak otak kamu. Tinggal di siangin bawang putih, temennya bawang putih maksudnya. Maaf nih, bawang merah tuh kan. Kalau sayur bayam mah simpel, bahannya cuma pakai bawang merah sama garam dikit, teh barang nggak apa, garam secukupnya sesuai selera aja. Jangan merhatiin cara nyaring irisnya. Ini kalau chef kalau emak-emak yang pinter masak pasti protes nih.
kan nggak apa-apa ya mak, yang penting kan benar bawangnya keiris kayak gini. Ini bumbu untuk ayam rica-rica. Ada apa aja? Iya kan? Ada cabai merah. Ada ini namanya jahe. Terus ada kunyit, kemiri, bawang putih, cabai jablay, bawang merah. Nah ini tergantung ayamnya. Kalau kan ayamnya dua, jadi ya kurang lebih takaran bumbunya segini. Biar nggak usah lama-lama, nggak usah ngulek-ngulek lagi. Jadi sekarang aku mau kilat aja. Aku masukin ke dalam blender. Oke. Nah, masukin minyak tapi dikit aja. Biar apa tuh? Biar licin. Ya, biar enak. Bah, itu langsung tutup. Terus blender. Ya. Udah mau mengering, tinggal dimasukin nih biar sedep. Kalau aku mah pakai kemangi, tapi kemangi juga sesuai selera aja sih. Ini biar menambah kesedapan dalam cita rasa ayam rica-rica ala Chef Wika. Ada pala. Apa? Nih pala nih, lihat nih. Pala ayam ini, pala ayam. Palanya keras enggak? Hah? Palanya keras. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam piring. Ini kalau bahasa sep-sep ini di plating. Tapi apalah daya, kalau ini cuma aku bisa masak segini-gininya, jadi platingnya ala kadarnya. Oh. Nah, ini udah matang nih kayaknya, cobain tuh dikit. Nih, jadi deh sayur bayam beningnya sama jagung tuh. Oke. Nah, ini adalah makanan sehat 20.000, lengkap, ada sayur, ada juga ayam. Jadi selamat mencoba di rumah. Jangan lupa untuk hidup sehat. Selamat makan. Menu masakan hari ini, masakan sudah selesai, tinggal dimasukin ke dalam mulut, perutnya jadi kenyang, iya kan? Pokoknya nanti aku bakal masak lagi kalau teman-teman mau aku kasih tahu makanan-makanan yang murah, meriah tapi juga sehat. Nah, ini mah pokoknya kalau rasa tergantung dari teman-teman semuanya. Ya udah, pokoknya sekarang aku mau lanjut istirahat karena habis olahraga, iya kan, capek, habis makan kenyangan terus mandi. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan jangan lupa juga untuk aktifin lonceng notifikasinya. Jadi kalau misalkan aku upload video, kalian langsung nonton. Ya, Bika Salim, official, dadah!